Oke, hai teman-teman, kembali lagi di channel Oi01K. Oke, di video kali ini aku akan tes Assassins. Waduh. Yaitu Saber melawan Lancelot. Waduh, ini adalah pertarungan abad tahun ini yang paling keren. Serius teman-teman, kamu harus nonton. Nanti benar-benar keren lah. Nanti ya di video ini aku kasih bocoran dikit nih. Kamu akan tahu kenapa Lancelot wajib dibanned. Dan kamu akan tahu bahwa Saber itu benar-benar mengerikan. Waduh, karena sepanjang yang aku tahu Saber lebih diremehin ya. Karena hero 6000, aduh jelek banget. Wah, tetapi teman-teman benar-benar keren Saber nih. Apalagi Lancelot, waduh. Kenapa sih Lancelot dibanned? Apalagi di draft pick Lancelot banned. Waduh, nanti di sini kamu akan tahu alasannya kenapa Lancelot ini wajib dibanned. Sumpah, Lancelot ini benar-benar kampret, teman-teman. Oke, sebelum kamu nonton video ini jauh lebih lama lagi, alangkah baiknya kalau kamu subscribe dan like video ini, teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan tes Saber dan juga Lancelot dengan item yang sama, yaitu Blade of Despair. Blade of Despair ini item yang paling disenangi banyak orang ya, karena damage-nya yang uraan 170 physical attack. Waduh, sama unik pasifnya itu benar-benar gila-gilaan, tambah 10% kalau enemy-nya atau musuhnya ada efeknya. Jadi damage-nya makin besar, makin sangat sakit. Wah. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku nggak terlalu suka pakai Saber. Tapi serius, begitu aku buat video ini, waduh gila teman-teman, keren Saber ternyata. Apalagi Lancelot, waduh. Padahal aku nggak terlalu suka sebenarnya juga Lancelot, karena basic attack-nya itu kurang aku suka. Tapi begitu aku juga buat video ini, waduh Lancelot tenan, waduh sakit. Kamu harus nonton video ini teman-teman, sumpah. Lancelot ini hero assassin yang cukup merepotin sebenarnya teman-teman. Iya, pasti kalau draft pick mintanya di banned. Kalau kita kebagian banned hero assassin, Lancelot banned wajib di banned. Dan alasannya kamu akan tahu setelah ini. Dan Saber buildnya harus jadi. Dan alasannya kamu akan tahu setelah nonton video ini. Oke? Oke, kita mulai dari basic attack-nya. Kita buat Saber dulu, oke teman-teman? Wah, kita lihat rekaman ulangnya 897. Wah, sakit ya? Wah, gila loro, meh 1000 men, hampir 1000. Lancelot, kita lihat. Waduh, 887 177 887. Wah, padahal itu sekali klik loh. Damage-nya double langsung, serangannya kan gitu emangnya. Sekarang skill satunya teman-teman, kincir angin Saber. Iya, hiat. Us. Kita lihat siaran ulangnya. Wush. Intrit 829 475 496 519 544. Wow, banyak ya. Kalau di total hampir 2000 lebih lah itu. Kan Lancelot. Kita akan coba skill satunya. Wow, 612. Wih, berarti skill 1 menang Saber ya. Skill 2 Saber. Waduh, geli teman-teman. 483. Wow, geli. Sekarang giliran Lancelot. What the fuck, man? Kita lihat siaran ulangnya. Wah, lihat ini. 1, 3, 4, 2. Waduh, 3000. Sekarang kita coba ultinya Saber, teman-teman.
Waduh, gila Lancelot, Rek. Sekarang ultinya Saber. Dengan item yang sama, Blade of Despair. Wus, wus. Wow, lalu adit one kill serius teman-teman. 1229, 1281, 1337. Waduh, adit one kill. Ultimate-nya, wah gila. Sekarang Lancelot ya, kita lihat. Lumayan sakit ya. Kita lihat si armornya 3033. Wah. Nah, dari video tadi kamu tahu kan kenapa Lancelot harus di banned? Skill 2 sama skill 3-nya habisnya itu hampir sama. Kan ya harusnya skill 2 urutannya skill 1 paling kecil damage-nya atau enggak skill 2 bolak-balik. Nah, ultimate seharusnya paling sakit. Nah, Lancelot ini skill 2 sakitnya sama kayak skill 3. Wah. Waduh, ultimate sama kayak skill 2. Nah, Saber ini bagus teman-teman, ultimate-nya keren. Dan ini keren lah, one hit one kill serius Bleed of Despair, sumpah keren. Oke, itu tadi review aku Saber melawan Lancelot dengan item Bleed of Despair. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini teman-teman. Bye, Rek.